Halo teman-teman. Nah, sekarang saya akan ngajak kalian nih keliling-keliling di sekitaran Kota Tual dan Kabupaten Maluku Tenggar. Nah, kalau sekarang nih saya lagi di Pantai Pasir Panjang. Nah, faktanya kalau Pantai Pasir Panjang ini merupakan pantai yang memiliki pasir terhalus kedua di dunia. Kalian boleh lihat sendiri pasir. Saya ngeliatin kalian satu sisi dari Kota Tual dan Kabupaten Maluku Tenggara, dan kita akan ke sisi lain dari Kota Tual dan Maluku Tenggara. Duh. Tadi kita tuh udah lihat dua sisi dari Kota Tual dan Kabupaten Maluku Tenggara. Sebenarnya apa sih kaitannya sama dari membangun Indonesia dari Trisakti? Nah, karena saya memilih kampus Universitas Trisakti, di sini saya bertujuan agar kedepannya saya bisa menyeimbangkan antara keindahan yang ada di Kota Tual dengan pembangunan yang ada di Kota Tual. Nah, karena dari yang kalian juga lokasi yang tadi kita berada di Pasar Tual, nah itu tuh mungkin agak pembangunannya juga tidak merata, karena menurut saya juga pembangunan di Indonesia Timur tidak begitu merata. Nah, saya sebagai mahasiswa Universitas Trisakti, saya ingin membangun daerah saya, mengabdi untuk daerah saya, dan membangun Indonesia dari Trisakti. Mungkin itu aja dari saya, dan mungkin nanti beberapa tahun ke depan setelah saya selesai dari Universitas Trisakti, saya akan mengembangkan semua pembangunan, dan insya Allah semoga lancar pembangunan di Indonesia Timur juga bisa merata. Dan mungkin itu aja dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.